Ya, gimana kan? Ya gimana ya? Ini kayaknya kayaknya baru sekarang ini lagi nih kita bikin something ya. Bikin something. Something new and the brand new. Yo, jadi buat teman-teman kalau lo mau tahu, sebenarnya bermusik kita tuh basicnya tuh hampir sama. Hampir sama, betul. Karena kita lahir di era yang sama. Era yang sama. Ya kan? Nah, itu pada zaman itu tuh itu SMP, kita SMP gitu. SMP. Itu SMP itu ya. Era-eranya lagi seneng pang ya kan. Seneng pang gitu kan. Terus grunge. Grunge. Nah, salah satunya nih yang bikin kita seneng ngeband gitu kan. Itu adalah Green Day. Green Day, betul ya kan? Banget. Band Green Day itu waktu gua SMP itu begitu dia ngeluarin lagu Basket Case, Joy. Gua langsung jatuh cinta sama Trikul, man. Terus gua waktu keluar When I Come Around. Yeah. When I Come Around. Nah, itu gua langsung wah gila. Ini asik banget nih band dan langsung ngulik gitu waktu langsung ngulik, langsung ya? Ngulik buat dibawain di. Tapi emang waktu zaman itu kayak semua angkatan kita emang. Habis itu baru keluar Basket Case kan? Basket Case. Pertama When I Come Around, terus Basket Case. Habis itu baru tuh ngulik-ngulik yang berikutnya tuh. Basket Case album Duki waktu album itu. Duki. Habis setelah itu keluar lagi album Insomnia. Terus habis itu nah, habis keluar yang album Duki segala macam, akhirnya nyari yang sebelumnya tuh. Sebelumnya. Ya kan? Kerpang. Oh, iya. Gitu tuh. Jadi emang, nah, jadi gini aja emang. Nah, karena kita basicnya punk dan juga kita udah di studio. Betul. Jadi kita bikin challenge. Challenge ya. Lu ngedrum. Oh iya, gua nyanyi lagu Green Day. Benar. Jadi sebenarnya emang itu suatu apa ya? Karena dulu Iman drummer, bener. Waktu bawain lagu-lagu punk lu drummer kan? Drum, gua ngedrum emang. Gitu. Nah. Oi. Nah, dan gua drummer juga. Gua bukan vokalis tapi di sini gue saking cintanya sama Green Day, Billy Joe, Mike Dren dan Trikul, gue jadi lagu-lagu Green Day pasti. Nah, gue juga punya kisah yang menarik nih sama lagu Basket Case ya. Yang bener loh, man. Bener. Jadi waktu itu waktu SMP itu kan, gue meriang tuh, sakit meriang. Meriang, kan? demam. Lagi meriang-meriangnya gue disamper sama temen gue. Man gitu kan. Kenapa bro? Kenapa? Iya, masih meriang tuh. Ini ada acara ulang tahun di blok sono. Ulang tahun siapa gue lupa namanya. Temen lu ulang tahun temen, gitu. Bukan temen gue juga. Temennya. Ulang tahun yuk kita ngeband yuk. Aduh, gue lagi meriang nih. Udah, gue belum mandi nih. Udah jalan. Udah, akhirnya gue ke tempat ulang tahun itu. Meriang, belum mandi. Gue nunggu apaan? Basket Case. Ayo. Saking populernya di tahun itu tuh. Saking populer tahun itu gitu kan. Basket Case. Jadi bolehlah kita challenge ya, boleh, man. Boleh. Lu bawain lagu. Kita bawain lagu Basket Case ya kan. Kita bawain lagu Basket Case. Sama yang nyanyi gua lah Basket Case. Boleh. Kan lu mau tau kan Anton. Yo. Jadi gua akan coba nyanyi lagu Basket Case, Iman yang main drum. Tuh, terus yang kedua lagu gimana kok Brainstew. Brainstew. Itu keren banget hidup ribet ya. Soundnya keren segala macam ya kan. Nah, itu Iman yang nyanyi, gua yang main drum. Tapi jujur kita udah lama banget ya. Udah lama. Ngulik lagu itu. Enggak pernah ngulik lagu itu, udah jarang banget dengerin lagu itu dan gue juga enggak pernah main drum juga. Tapi yang namanya punk ya. Yang penting happy, yang penting lompat, semangat, yang penting ya kita kan? Jadi semangat karena masa lalu kita bisa kita ingat lagi. Kita mempunyai memori yang sangat apa? Dalam. Ya, tuh. Jadi gitu kan? Memori itu memang suatu hal yang perlu kita simpan ya. Betul. Itu jadi semangat. Jadi pelajaran ya. Pelajaran banget. Dulu zaman dulu tuh itu tahun gue pernah juga tuh yang waktu zaman yang ngepang itu kan. Itu kan apa nyetrit gitu kan. Nongkrong di jalan. Lu sampai ngerasain berarti ya? Ya. Iya. Jadi kita berdua nih basicnya emang benar-benar pang jalanan waktu itu. Terus acara street pang itu misalnya kayak di Cibinong di mana itu pinggir-pinggir jalan gitu bikin anak-anak punk tuh bikin acara di pinggir jalan. Terus gue pada masing segala macam. Terus pulang-pulang jam 2 pagi jalan kaki. Dari Cibinong jalan kaki lu bayangin. Sampai ke Jakarta. Gue pernah juga nih man. Waktu ngepang. Gue lihat kan kok rambutnya bisa mohak-mohak tinggi gitu. Gue tanya sama temen gue. Pakai apa? Pakai lem kayu ton. Lem fox. Gue pakai lem fox. Pas bubar acara, wah gila man. Semenjak gila itu rambut kita rusak kayak gitu. Pakai serit man. Lo tau serit gak buat nyari kutu tuh? Itu baru bisa rata lagi. Bener, itu
gaya gara-gara itu deh rambut rambut kita jadi keriting dulu, kita lurus mungkin ya sekarang jadi ikal loh. Ya, dulu rambut gue tuh agak bagus. Ya kita langsung let's go bawain lagu Green Day. Let's go nya siapa nih? Let's go Ramon. Oke, siap-siap semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune. Oh iya man, satu lagi. Aduh. Jangan lupa. Oh subscribe. Subscribe channelnya gue berdua ya. Nah. Channel lu apa? Kalau lu apa? Channel gue nama gue Iman Taufik Rahman. Iman Taufik Rahman. Kalau gue Anton Jerox. Gue tadinya namanya beda-beda tuh. Oh gitu. Cuma akhirnya gue ini adalah gue pakai nama itu. Nah ini Iman juga nih. Bikin konten apa sih? Gua, jadi gini Wim, gue sama Iman kan basicnya kan suka banget punk. Okay. Nah di sini gue mau mengingat memori masa lalu. Memori masa lalu. Jadi lo main punk berdua. Gue main punk berdua. Drum dan gitar. Drum dan vokal. Jadi di sini gue juga, nyanyi juga. Berarti buat yang nonton harus sabar-sabar. Harus sabar-sabar. Boleh lah lu hina-hina gue nggak apa-apa, pahala gue biar banyak ya kan. Tapi jangan lupa subscribe. Oh iya. Subscribe ya. Lanjut. Sway Jerox. Bukan gue apa? Suara Wima juga. Suara Wima juga. Nanti gue juga bakal bikin konten sama Wima nih. Betul. Kita juga bakal bikin konten bareng-bareng. Mau bikin band bareng-bareng. Tau gak sih kita bertiga ini pengen bikin band loh. Tapi tahu gak Jerox lagi mau bikin lagu baru. Minta doanya ya. Keren banget lagunya. Baru keren. Intronya udah keren man. Tapi gue akuin ini lagu keren man. Gak, emang keren banget. Band Jerox itu keren. Lagu barunya ini asik banget. Tapi liriknya belum jadi. Nah mungkin dari temen-temen ada ide-ide buat masukin bang temanya, cerita temanya. Temanya apa man ya, kayaknya mungkin temanya boleh teman-teman tulis di sini ya, komen and subscribe tentunya channel kita tadi. Kalau gua Iman Taufik Rahman, Anton Jerox, Suara Wima Yoga, Sony Ismail Robayani. Sony Ismail Robayani. Dan juga 9045 MF Studio yang telah menyediakan tempat yang top Marco top ini buat kita berkreasi, bikin konten, bikin eksis. Buat teman-teman semua jadi bisa melihat kita. Tuh yang di belakang layar ada Mas Doni. Nah, dan juga Mas siapa tuh man? Lupa sih lupa. Mas Kiki. Ya, Ricky. Oh, Ricky benar. Rizky. Nah, Rizky. Rizky. Mas Rizky. Nanti gua manggilnya Kiki. Nah, Rizky mah nanti bakal gua suruh main gitar ya, Mas. Wah, boleh. Iya kan? Ya. Soalnya tuh soundnya Billy Joe mantep banget tuh. Oh, iya, bisa enggak dia nyamain soundnya Billy Joe nih? Nah, bisa enggak ya, kan? Kira-kira saudara-saudara nanti kita lihat aja ya. Nah. Dan jangan lupa sekali lagi tadi like, comment, subscribe ya kan? And bell. Nah, aktifkan loncengnya ya kan. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya sekali lagi subscribe. Oi. Yo. Oi. I'm having trouble trying to sleep. I'm cutting cheap but running out. As time ticks by and still I try. No rest for cross tops in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Dried up and broken, not my school. My mouth is dry, my face is numb. Fuck up and spawn out in my room. On my own, here we go. Is set on overdrive. The clock is laughing in my face. A crooked spine. My senses dulled.
past the point of delirium. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Dry it up and boogie out my skull. My mouth is dry, my face is numb. Fuck up and spun out in my room. On my own, here we go. Come down from 9 to 5.